kelas 3, saya akan membuat kue merah putih. Bahan-bahannya gula 100 gram, lalu tepung 100 gram, SP, margarin cair, 3 butir telur, dan 1 pewarna makanan merah. Ke. Pertama-tama kita pecahkan telur dulu. Nanti bisa ya. Putihnya taruh di sini, lalu kuningnya taruh di sini. Lalu kita masukkan 1 sendok SP. Lalu kita masukkan gula. Lalu kita mixer. Setelah adonannya mengembang, masukkan mentega cair. Lalu masukkan tepung terigu. Kita mixer lagi ya guys. Setelah dimasukkan, matikan mixernya, lalu adonannya kita bagi dua, satunya kita kasih pewarna merah, satunya kita taruh sini. Action. Lalu adonannya lalu kita masukkan adonan putih ke dalam loyang. Kalau sudah rata adonannya, kita masukin yang merah. Tiga. Kita ratakan ya. Tiga. Lalu kita oven ya. Teman-teman, sudah jadi. Wow. Ya. Nah, merah putih kan teman-teman. Yuk kita potong teman-teman.
kan. Tiga. Inilah kue kemerdekaan seperti bendera merah putih. Merdeka.